Cilokok. Jogetan, ada acara apa ini? Oh, ternyata di rumah dinas lagi ada puncak peringatan HKJP KK ke-52. Мама учит мыть копытца, непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Kepada pemerintah dan seluruh OPD di Kota Salatiga yang telah bersinergi dengan PKK dan melibatkan PKK dalam berbagai kesempatan. Dengan sinergitas ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan program-program bersama demi Salatiga yang lebih berjaya. Dengan bersama-sama bergandeng tangan, maka program-program yang ada dan tujuan yang ingin kita capai bersama dapat lebih mudah dan lebih bermanfaat untuk bersama. Tak lupa, terima kasih kepada 4 kecamatan dan 23 kelurahan yang berada di Kota Salatiga ini dengan segenap ketua tim penggerak PKK dan kader-kader PKK yang luar biasa. Tanpa dukungan dari tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan, maka PKK di Kota Salatiga ini tidak akan mencapai hal yang diinginkan seperti sekarang ini. Tak lupa Bapak dan Ibu, mungkin tadi saya sampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK Salatiga untuk tahun ini sampai dengan bulan Mei. Tim PKK Kota Salatiga telah menjuarai beberapa kejuaraan. Aku ngentenimu. Peringatan HKJP KK ini sebagai refleksi pencapaian, tantangan dan harapan bagi keluarga-keluarga di Kota Salatiga dan di tanah air pada umumnya. PKK telah menjadi sebuah kekuatan yang dapat menggerakkan perubahan positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari program-program pendidikan hingga kesehatan, dari pemberdayaan ekonomi sampai dengan kelestarian lingkungan. PKK juga telah memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam memperkuat jaringan sosial dan memajukan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran PKK, mulai dari PT PKK Kota, PT PKK Kecamatan dan Kelurahan, hingga Jasa Wisma yang terus membantu pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. PKK sebagai kepanjangan tangan dan mitra pemerintah memiliki kontribusi besar untuk membangun masyarakat. Ibu-ibu dan perempuan ditakdirkan oleh Sang Pencipta sebagai makhluk yang multitasking, sekaligus makhluk yang memiliki kecerdasan limited. Hal ini sebagai kunci keberhasilan tersampaikannya informasi dan keberhasilan program pembangunan pemerintah melalui PKK.